tekan pedes, ketemu segernya teh pucuk, jadi nyes. Dengan harga yang bagaimana? Murah. Sekarang ini ibu-ibu bayar beras mahal, betul tidak? Petaninya terima uang untuk gabahnya murah. Terus uangnya kemana? Iya, ada pemula, ada mafia beras. Insya Allah semua diberantas itu semua. Siap, bantuin Bapak Ibu? Siap, bantuin? Caranya gimana? Caranya gimana? Kalau tidak punya kewenangan itu kan bisa berkeluh kesah. Bersuluh. Ya kan? Tapi kalau punya kewenangan bisa mengubah. Nih, saya kasih contoh. Dulu di Jakarta ada satu tempat di demo terus, protes terus juga ditutup. Nama tempatnya itu Alexis. Tahu enggak Alexis? Tahu. Namanya apa yang tahu? Tahu, tahu ya dari TV. Yang penting jangan pernah ke sana. Ya. Karena itu tempat maksiat. Diprotes, didemo, diprotes, didemo. Bisa tutup? Bisa. Nah, apa yang terjadi? Tanggal tahun 2017 terjadi pergantian gubernur. Ada orang baru yang punya kewenangan baru. Lalu kewenangan itu dipakai untuk menutup, cukup dengan selembar kertas dan satu tanda tangan, Alexis itu langsung tutup. Langsung. Itu namanya kewenangan.